setelah padahal telah sampai berita ke tahu sejarah saya ini katanya. Ketika kepada Kak Darwati Binti Abdul Manan, kemudian hamba Allah untuk pembangunan pondok pesantren, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal kebaikan, salah satu jadi wasilah untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Amin amin ya rabbal alamin. La hikmat. Memutusku menemui Aisyah. Maka Ummu Salamah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersamaku. Maka aku utus bertanya, wahai Rasulullah, aku mendengar ada pernah melarang sholat dua rakaat setelah azannya, maka tungguhlah. Ternyata beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Maka sahaya ini menunggu beliau. Setelah selesai beliau bersabda, wahai binti Abu Umayyah, kamu bertanya tentang dua rakaat setelah asyar. Tunggu aku kedatangan rombongan orang dari suku Abdul Qais yang menyebabkanku terhalang dari mengerjakan dua rakaat setelah zuhur. Maka itulah yang aku kerjakan setelah asar. Paham. Berarti dia mengerjakan sholat.